kita akan melanjutkan adventure cyclist yang gagal karena hujan. Yang gagal karena hujan, bos. Kenapa hujan terus? Gak kuat. Sekarang kita akan menuju ke Kopi Tubing. Semangat. Saksikan terus channel www.travelbikercommunity.com dan subscribe juga YouTube-nya Edi Effendi. Yuk, saksikan terus pemandangannya ciamik. Dengan pendeta. Minta kopi tubing. Kopi tubing. Aduh, jauh. Aduh, lu jangan di kota aja. Ah, ini luar biasa sekali ya. Mantap. Dahsyat. Cakimin makan lagi, iya inilah biasa. Dada 2, nasi 2. Pakai bawang itunya yang banyak tuh, bawang goreng enak. Inilah wisata kuliner, sangat, iya mantap. Ya kita mulai makan dulu. Tapi sering kita makan di sini ya, jadi nggak usah di stadion lagi deh. Nanti kita jalan lagi abis ini. Mantap. Sudah makan, sekarang kita lanjut menuju ke Ciampea, Bogor Ciampea. Tapi tetap lewat Pasar Parung kan, macet Pasar Parung. Sekarang kita berada di jalan besarnya untuk menuju Gunung Bundar, mau ke Cafe Tubing yang baru. Mantap. Nah, kita berada di pertigaan Cibatok. Mau belok ke kiri ke Gunung Endah.
Wah, luar biasa pemandangannya. Keren ya, kita udah sampai di Kopi Tubing. Kopi Tubing. Di sini kita harus beli tiket. Jadi tiket tuh harganya satu orang berapa, Pak? 21.000. Oke, siap. Jadi nanti 10.000 kita bisa gunakan buat sama belanja masa lagi. Iya. Yeah. Jadi yang bisa ditukar apa? Iya, Pak. Ada khusus nih, parkirnya di bawah, kalau mobil di atas, supaya ada parkiran. Cuma kita ke atas bayar tuplok. Inilah tubing per tubing. Ya, sekarang kita udah berada di Kopi Tubing. Ya, dari Jakarta kurang lebih 4 jaman lah ke sini naik sepeda. Mantep ya. Sekarang kita mau masuk, kita mau lihat-lihat di dalamnya ada apa. Ini tempat viral, Kopi Tubing namanya. Tempatnya oke, makanannya, kopinya oke juga sih. Jadi, deket juga, nggak jauh. Dari Parung tadi kurang lebih 35 kilo. Nanjak sedikit sih, masih oke lah. Ntar habis ini kita ke Kopi Tubing. Lewat sih Kopi Tubing lokasinya dengan ini. Karena dia dekat sekali dengan view-view bagus. Kayak di belakang ini, itu ada kali. Ciamik nih. Yuk, kita lihat. Ya, kita sudah menikmati Kopi Tubing dan alam sekitarnya. Sekarang kita mau jalan lagi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Petualangan kami. Mantap.